minute. Boom. Boom. Can you get some drink? Ah, yeah. The bottle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah kedua-dua Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Saudara-saudari, tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar bagi seluruh dunia termasuk juga negara kita yang begitu terkesan dengan pandemik COVID-19. Keadaan pada masa ini merupakan satu situasi yang sukar kepada semua pihak dan kita perlu harunginya bersama. Tambahan pula, dalam situasi negara menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19 dengan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 yang tinggi, KPM memerlukan pendekatan yang berbeza dan ada kalanya pendekatan tersebut adalah di luar kebiasaan. Dalam hal ini, setiap perancangan atau keputusan yang dibuat perlu diperhalusi dan diteliti kerana kesan pandemik COVID-19 kepada sektor pendidikan melibatkan pelbagai pihak berkepentingan yang begitu besar jumlahnya, merangkumi lebih 5 juta orang murid dan pelajar serta lebih 500 ribu orang guru, pensyarah dan warga KPM.
Namun, dalam apa jua pendekatan dan keputusan yang diambil, KPM sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan semua murid, guru, pensyarah dan warga KPM. KPM mengambil maklum pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan pada 7 November 2020 berhubung pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB melibatkan seluruh negeri di Semenanjung Malaysia kecuali negeri Kelantan, Pahang dan Perlis. Tempoh PKPB ini adalah selama 4 minggu bermula 9 November sehingga 6 Disember 2020. Manakala PKPB di Sabah, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan turut dilanjutkan sehingga tarikh tersebut. Mengambil kira pengumuman tersebut serta takwim persekolahan tahun 2020, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah termasuk kolej vokasional di bawah KPM di negeri-negeri terlibat akan ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Penutupan ini melibatkan 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, KPM telah memutuskan bahawa semua sekolah di negeri Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak akan turut ditutup bermula pada 9 November 2020 sehingga ke hari akhir persekolahan tahun ini, iaitu pada 17 Disember 2020 bagi negeri kumpulan A dan 18 Disember 2020 bagi negeri kumpulan B. Langkah ini diambil bagi membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian penularan jangkitan wabak COVID-19. Sepanjang tempoh penutupan tersebut, pengajaran dan pembelajaran bersama-sama saya pada pagi ini. Bersama-sama saya pada pagi ini adalah kedua-dua. Penggal persekolahan akan bermula pada 20 Januari 2021. Semua murid sekolah rendah akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada tarikh tersebut. Bagi sekolah menengah pula, murid tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6 serta murid kolej vokasional akan memulakan persekolahan secara bersemuka pada tarikh yang sama. Manakala, murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan memulakan sesi persekolahan pada tarikh yang sama tetapi secara home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Mereka akan kembali ke sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka pada 8 Mac 2021. Tentunya calon Sijil Peperiksaan Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM,
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2020 tertanya-tanya sama ada perkembangan situasi ketika ini memberi kesan kepada mereka. Mengambil kira situasi semasa, KPM telah membuat keputusan untuk meminda tarikh peperiksaan tersebut. Peperiksaan SPM, SVM, STAM akan bermula pada 22 Februari 2021. Manakala peperiksaan STPM pula akan bermula pada 8 Mac 2021. Perincian tentang semua peperiksaan awam ini akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Bagi membantu calon-calon peperiksaan awam tahun 2020 membuat persediaan secukupnya sebelum menduduki peperiksaan, KPM memutuskan bahawa mereka akan menyambung persekolahan secara bersemuka di sekolah masing-masing mulai 20 Januari 2021. KPM berharap ruang yang ada ini akan dapat memberi manfaat kepada calon yang terkesan dengan penutupan sekolah. Kesemua ketetapan ini juga terpakai kepada sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka juga disaran untuk mengikuti ketetapan ini. Terdapat persoalan yang telah dibangkitkan mengenai kemasukan murid ke sekolah khusus termasuk sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik, kolej vokasional dan maktab tentera diraja. Untuk makluman, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4 ditangguhkan kepada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Selain daripada itu, terdapat juga pertanyaan berkaitan peperiksaan percubaan SPM, kerja kursus serta pentaksiran yang telah dijadualkan sehingga Disember 2020 yang masih belum diselesaikan. KPM akan menjadualkan semula semua pentaksiran tersebut dan akan dimaklumkan kemudian. Terdapat juga pertanyaan berkaitan dengan kemasukan ke institusi pengajian awam dan institusi peringkat tertiari awam yang lain bagi tahun 2021. Untuk makluman, penjadualan semula peperiksaan awam ini tidak akan menjejaskan kemasukan murid ke institusi peringkat tertiari awam serta kemasukan murid ke institusi pengajian tinggi awam melalui sistem UPU online yang dikendalikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bagi pelajar program matrikulasi KPM dan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG, mereka akan meneruskan pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya dan melakukan ulang kaji kendiri sehingga 31 Disember 2020. Pelajar program matrikulasi KPM akan kembali semula ke kolej dan meneruskan program pada 4 Januari 2021. Ujian Malaysian University English Test atau MUET untuk pelajar matrikulasi yang dijadualkan pada 8 hingga 19 Disember 2020 akan ditangguhkan ke tahun 2021. Bagi pelajar IPG, penyampaian pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bagi semua program pengajian akan dilaksanakan seperti dalam kalender akademik program pendidikan guru sesi 2021 dan sesi 2021-2022. Pelajar IPG
Dalam mendepani cabaran pada masa ini, kami memohon jasa baik dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama mendukung usaha-usaha yang dilaksanakan oleh KPM. Yakinlah bahawa setiap langkah yang diatur KPM adalah bagi memastikan generasi masa depan negara mendapat pendidikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Saya juga ingin merayu kepada semua warga KPM, ibu bapa dan penjaga agar terus mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi membendung penularan wabak COVID-19. Marilah kita sama-sama doakan agar keadaan kembali pulih dan pembelajaran anak-anak kita untuk sesi akan datang dapat diteruskan dalam keadaan yang selamat. Sekian, terima kasih. Soalan silakan. Assalamualaikum. Jadi benar-benar ini. Yep. So, yang Datuk, aku maklumkan tadi walaupun penutupan sekolah bagi sesi untuk tahun 2020 sehingga ke akhir tahun bersekolahan, namun sesi home-based learning tetap dijalankan. Jadi bagaimana pula kesukaran bagi belajar-belajar khususnya di luar bandar yang akan berdepan dengan kesukaran untuk home learning program? Terima kasih atas soalan tersebut. Itu seperti mana saya jelaskan tadi bahawa home-based learning ini dilaksanakan berdasarkan kesesuaian guru dan murid. Jadi selama ini untuk kawasan-kawasan yang di mana murid mendapat kesukaran untuk mendapat akses kepada internet dan juga tidak memiliki peranti, pada kebiasaannya guru-guru menggunakan pelbagai kaedah lain termasuklah dengan memberikan tugasan dan sebagainya kepada murid-murid untuk dilaksanakan di rumah. Ada juga program di mana sekolah menyediakan ke tempat supaya ibu bapa boleh datang mengambil tugasan-tugasan ataupun bahan-bahan pembelajaran dari sekolah untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi apa yang KPM tekankan bahawa kami sedari dalam konteks ini terdapat pelajar-pelajar yang mempunyai kesukaran untuk mendapat akses kepada internet, ada pelajar-pelajar yang juga mendapat kesukaran untuk memiliki peranti, maka apa sahaja keadaan yang terbaik yang boleh digunakan, yang paling sesuai, yang dirasakan oleh guru dan murid dalam konteks tersebut boleh digunakan. Ada lagi soalan? Yep. Sebenarnya mengenai murid yang tinggal di asrama, ibu bapa penjaga yang belum mengenai mereka tu, sekarang ni bagaimana kalau mereka dari negeri-negeri lain, dalam KPB ini mereka perlu berantas negeri? Seperti mana yang kita, sebenarnya telah banyak sekolah-sekolah asrama yang kita tutup sebelum ini di zon-zon merah, khususnya di seluruh negara. Jadi antara kaedahnya adalah untuk ibu bapa mendapat surat daripada pihak sekolah untuk menjelaskan bahawa mereka perlu merentas negeri untuk mengambil anak-anak mereka pulang ke rumah. Dan perkara ini pun telah kita bincangkan dan telah dilaksanakan selama ini di mana pada waktu kita menutup sekolah-sekolah asrama di kawasan zon merah. InsyaAllah akan dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi penutupan ini melibatkan 74% daripada yep. Keseluruhan sekolah. So, yang mati 28%? Okay, itu maksud saya tadi, penutupan sekolah di negeri-negeri PKPB ini melibatkan 74% jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, KPM membuat keputusan untuk menutup semua sekolah di seluruh negara termasuk di negeri-negeri yang tidak dilaksanakan PKPB, iaitu Kelantan, Perlis, Pahang dan Sarawak. Maknanya from daripada tarikh tersebut semua sekolah akan ditutup dan pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan secara atas talian ataupun melalui kaedah home-based learning yang paling sesuai. Ada lagi? Ada yeah. Soalan mengenai home-based learning tu. Yeah. Okay, seperti kita tahu kan, ada juga yang
mungkin KPM ada perancangan untuk bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyiapkan saluran pendidikan ataupun khusus bagi setiap kelas pendidikan di TV secara free to air. So, mungkin kita tahu ada yang di luar bandar tidak mempunyai akses kepada Astro ataupun internet. So mungkin apabila pendidikan melalui secara free to air TV, mungkin di TV 1, TV 2, TV 3 yang tidak terdapat di Astro, mungkin boleh memberi kelebihan kepada para pelajar khususnya di luar bandar. Terima kasih. Berkaitan dengan soalan tersebut, kita telah ada ya TV pendidikan melalui TV OK dan juga melalui Astro yang diadakan sebelum ini. Dan apa yang kita sedang lihat adalah untuk melihat sekiranya kita akan tambah baik tentang TV pendidikan ini bagi memastikan anak-anak kita terus mendapat peluang untuk meneruskan pembelajaran mereka di waktu PKP ini. Namun pada waktu ini telah ada, cuma kita sedang berusaha untuk menambah baik apa yang ada pada hari ini. Ada lagi, silakan. Raihan dari Sinar Harian masih. Yep. Bagaimana dengan jumlah calon yang terlibat? Okey, jumlah calon STM, SPAM dan STPM. Okey. Jumlah calon mendaftar SPM untuk tahun 2020 adalah seramai 400,445 orang. 400,445 orang calon SPM. Bagi calon SVM adalah seramai 14,942 orang untuk semester 2 dan 8,371 orang untuk semester 4. Untuk calon STPM, kita ada seramai 45,956 orang calon bagi semester 1 atau 6 rendah dan 47,008 orang calon bagi semester 3 atau 6 atas. Bagi STAM pula, kita mempunyai calon seramai 7,996 orang. Terima kasih. Ada lagi? Okey, tidak ada soalan? Jelas? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.